Assalamualaikum guys, kus selamat datang di channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Di hari ini aku mau, sebenarnya dari semalam aku tuh pengen banget makan pempek. Jadi aku udah janjian sama teman aku mau makan pempek di 26 Ilir Palembang. Tepatnya tuh pempek lala. Jadi bagaimanakah keseruan saya, ikuti terus ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau kalian mau. Oke, sampai ketemu di pempek lala Palembang 26 Ilir. Jadi sudah berada di pempek lala Palembang. Kalau kalian tahu pempek lala ya, yang sudah ada di pasar 26 Ilir sudah sejak lama. Saya bersama, halo, ketemu lagi Bu Ririn, Ibu Marina. Jadi makan pempek itu asik kalau berdua, kalau sendirian nggak asik. Kamu pesan apa aja Bu? Aku pesan pempek crispy sama pempek crispy sama model kotak-kotak. Wah, kalau aku sih lenggang, pempek campur. Mari kita santap. Saya sudah lapar dari kemarin malam. Nah, jadi di sini kami udah pesen. Kamu pesen apa aja, Bu? Aku pesen. Ada kotak-kotak, ada pempek crispy, ada model juga. Kalau aku pesen pempek lenggang sama pempek campur. Mari kita makan ya. So, aku mau coba pempek campurnya dulu yang adaan. Plung. Karena kalau orang Palembang makan pempek harus dihirup. Harus diseruput. Diseruput. Kalau nggak diseruput itu orang sedap. Bagaimana Pak rasanya Pak? Cukonya agak manis. Cukonya agak manis, tapi pedes ya. Pedes. Mantap. Aku mau cobain otak-otak. Ayo, otak-otak ini juga ikan ya. Tebak ada ikan juga ya. Iya, ikan. Ini otak-otaknya biasanya rasanya itu enak banget, Pak. Apalagi otak-otak emang ada, rasanya enak. Apalagi dia dibakar, jadi aromanya itu... Dibakar, daun pisangnya dibakar ya. Enak banget. Agak familiar rasanya. Kayak apa ya? Lenjer. Lenjer kecil itu ya. Karena ada juga yang besar ya. Lenjer ya. Lenjer yang besar ada. Aku mau cobain pempek kulitnya juga. Jadi di sini murah guys, cuma 1000-an aja. Jadi pelopor pempek 1000-an mungkin ya, bisa dibilang begitu. Murah, enak, banyak. Pempek kulit. Ini pempek crispy. Mari kita coba tanpa cuko. Crispy. Bagaimana cara membuat ini crispy? Cara
caranya tempenya tuh dibuat agak tipis, agak lebih tipis dibanding tempe yang biasanya. Terus proses penggorengannya itu agak sedikit lebih lama, kayak gitu. Sampai benar-benar crispy, benar-benar garing. Apakah pempek ini sama pempek ini tuh sama bahannya? Atau ini terbuat dari ini? Bukan? Karena kalau kalau dilihat dari rasanya beda ini sama ini. Mungkin beda adonan ya. Oh. Ini biasanya adonan mungkin lebih lembut lagi. Memang agak lembut yang ini. Lembut hatiku. Mau cobain lagi nggak ngabis ini ya? Kita jelajah rasa. Jadi dalam satu piring lenggang ini ada ebi, udang kecil yang dihancurin, yang digiling, ditumbuk, ada timun, sama yang pasti ada primadonanya, ada pempek. Kita siram pakai cuko. Pempek yang dikocok sama telur, terus dibakar. Jadi cara pembuatannya itu disiram, dibakar pakai daun pisang ya. Mari kita coba pempek lenggang, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya Pak? Unik. Uniknya dalam artian kayak mana tuh? Telurnya tuh nggak dikasih garam apa-apa lagi, jadi cuma telur oriental yang telur dibakar gitu. Jadi rasanya ya telurnya tanpa ada bahan tambahan, tanpa ada rasa tambah, jadi original telur. Jauh lebih gurih ya Pak? Iya dong. Gemuk gurih. Coba. Pempek lenggang habis. Finish. Wah, kenyang. Jadi buat kalian yang belum tahu, pempek itu emang aslinya nggak digoreng ya, Din ya? Sebenarnya harus makan rebus-rebusan gini karena rasa ikannya lebih terasa. Bener ya? Kalau digoreng tuh pempeknya jadi. Karena kalau yang digoreng memang ada tipikal yang digoreng berarti pempek kulit kayak gini. Gitu nih. Pempek tahu. Ya, pempek tahu ini digoreng. Kalau yang kayak gini, yang telur, yang lenjer, nggak perlu digoreng. Pistel isi kates. Kates itu pepaya muda. Yang udah dikasih bumbu pastinya. Dikasih bumbu, dikasih ebi sedikit. Mantep banget. Kalian harus cobain. Cobain dong. Datang ke Pempek Lala Palembang. Di Pasar 26 Ilir. Ini juga bisa dikirim keluar kota. Dengan cara divakum. Jadi awet tahan lama pempeknya. Jadi buat kalian yang mau pesan minum, di sini juga ada minum es kacang merah, es jeruk, es teh campur. Dan kalau kalian suka yang manis-manis juga, ini ada srikaya. Srikaya ini apa sih? Ini buah ya? Bukan agar loh. Jelly atau bukan. Pokoknya ini penampakannya gini nih. Ini manis. Dari santan dan telur, terus santan dan telur dan dikasih ketan. Srikaya atau srikaya. Tuh, jadi ini guys, udah habis makanan kita. Ini makanan aku sih udah habis, lenggang sama pempek campur. Tinggal yang sisa crispy dan otak-otak model. Yeay. Bagaimana Bu rasanya Bu? Gak bisa ngomong lagi, pokoknya enak banget. Enak ya? Kalian wajib cobain. Wajib cobain. Datang dong ke Pempek Lala Palembang ya. Terima kasih sudah mengantar pulang. Lain kali kita jalan-jalan lagi ya. Iya, dadah. Hati-hati. Cukup seru ya vlog kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, di like videonya, di share, dan boleh juga komen dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.